اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدبر هدايه القرآن spesial bulan Ramadan. Quran Surah Al-Falaq ayat 5. Berlindung dari kedengkian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Adapun tadabbur hidayah Al-Quran, yang pertama, dengki adalah sikap jiwa yang sakit. Ia menginginkan kenikmatan yang dia berikan Allah kepada hamba-hambanya menjadi hilang. Berlindunglah hanya kepada Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang maha teliti dan maha halus. Berlindung dari segala macam kejahatan sifat dengki. Sebab kedengkian ini bisa berhembus secara halus dan menembus jarak tanpa kita ketahui dan sadari. Yang kedua, kedengkian seseorang bisa membunuh orang yang didengkinya. Ada kekuatan yang sangat halus mengganggunya. Mestinya diabaikan, tapi kadang sangat sulit kecuali secara khusus meminta perlindungan kepada Allah. Akhirul kalam, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyraqat nafsi binurin min fuhadi hina ma raddattu ya rabbal ibad.